Saya terima nikahnya dan kawinnya Catherine Wilson binti Peter Wilson dengan mas kawin yang tersebut tunai karena Allah. Sebagai suami istri ya, tadi akad nikahnya dilakukan di jam 10 pagi. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar dengan baik. Ini undangannya private sih ya, maksudnya keluarga aja. Jadi benar-benar keluarga Catherine yang di sini dan ada dari luar kota juga sih, dan keluarga Idam juga yang dari Makassar ya. Ini ya. Itu kita berdua mohon doa restunya. Semoga kita bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Terima kasih buat teman-teman pers untuk waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita kasih kesempatan untuk media ya, ingin bertanya silakan mas dari banyak mana. Halo Mbak Eva, akhirnya ya. Selamat mungkin buat Mbak Keket sama Mas Idam akhir ini melangsungkan pernikahan. Bisa cerita sih proses kalian, perkenalan kalian tuh gimana sih sampai akhirnya kalian akhirnya jatuh cinta berdua gitu, dan akhirnya hari ini mengikat janji untuk pernikahan. Selalu bagian yang mau ngomong aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak semua wartawan yang datang di sini, media ijab kabul itu saya emas 100 gram sama seperangkat alat sholat. Pertimbangan nama? Pertimbangan memberikan emas kalian 100 gram itu sendiri apa sih? Maknanya? Maknanya apa? Maknanya apa? Karena tanggal ini 1 Oktober juga ya. Bisa juga. Ya, bisa juga tanggal 1 Oktober. Jadi itu saya kasih emas 100 gram dengan emas 1 stel, berlian 1 stel. Satu set. Kalau untuk pemilihan tanggalnya, kenapa di tanggal 1? Mungkin ada momen spesial nggak sih Kak Keket? Kenapa di tanggal 1? Kenapa ya? Kebetulan itu. Karena hidup. Apa ya? Ya menurut kita ya bagus aja lah. Maksudnya juga kan kita udah sama-sama dewasa ya. Terus kita juga berdua kan sudah sama-sama pernah menjalankan hidup rumah tangga. Terus ya udah saling kenal, mau apa lagi gitu kan. Jadinya ya udah kita jadi mau proses nikah aja, nanti pacarannya kan bisa setelah nikah. Kayaknya ya Mbak Eta ya? Rencana bulan madu kemana? Rencana bulan madu kemana? Kemana-mana ya? Udah banyak sih planningnya, cuma nggak tahu nih yang mau dijalanin yang mana dulu. Besok juga kita mau nemenin keluarga juga dulu kan, mumpung yang keluarga Makassar lagi di Jakarta, mungkin kita ajak yang dekat-dekat dulu nih, mau ke Bogor, ke Bandung, gitu-gitu ya, sebelum mereka kembali ke Makassar. Terus setelah itu mungkin kita mau kemana? Rencana mau ke Bali, mau ke Pulau Lembongan, banyak sih ya. Mau ibadah umroh juga bersama akhirnya. Doainnya, amin, punya robot nanti, itu baru planning sih. Kalau untuk momongan sendiri, bakal gas atau tunda? Momongan? Momongan, justru kita berdua minta doanya dari kalian, semoga semua, semoga kita segera diberikan momongan. Amin. Tapi setelah ini Bapak Gas ikut ke sana atau stay di Jakarta? Rencananya bolak-balik ya, jadi tetap Jakarta Makassar. Mbak Keket berarti untuk momongan gak ada tunda-tunda ya? Gak ada tunda-tunda, langsung. Rencana, langsung Kak, jadi. Rencananya? Mau berapa? Pengen ada kembar, pengen pengennya kembar ya. Mudah-mudahan ya, insya Allah ya. Doain ya.